Assalamualaikum sobat Ria channel Agniya. apa kabar sobat semoga sobat semua dalam kondisi sehat walafiat ya dan dimurahkan rezekinya kali ini kita akan memasak memasak apa hari ini kita lihat aja ya sobat tapi sebelum berlanjut jangan lupa untuk selalu dukung Ria channel Agniya dengan cara subscribe like share and comment dan pencet juga lonceng notifikasinya biar mendapatkan update terbaru dari Rating Oke okay, sobat. Jadi hari ini sobat akan membuat apa? Kita akan membuat tahu isi, ya tahu yang ada isinya ya. Gehu, ada yang bilang gehu, ada yang bilang tahu, jeletot, atau tahu isi lah, tahu isi ini, kita perlukan, ini tahu ya, ini tahunya udah digoreng ini, tahunya sudah digoreng ini namanya tahu pong, terus ini ada toge, ada terigu, kita perlukan seperempat nanti, atau 250 gram, bumbu menyedap, nah ini, seperti biasa, kita bikin tiga-tiga aja ya. 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 3 buah cabe dan daun bawang. Daun bawangnya cukup satu. Kebetulan ini sudah diiris-iris sobat ya. ini diiris-iris seperti ini. Ini nanti untuk bahan isi tahunya ya. Ini, ini tahunya sudah digoreng nih tahu pongnya. Oke sobat. Lanjut ya. bumbu-bumbunya dimasak dulu ya togenya dicuci terus kemudian dicampur dengan bumbunya masih bumbu penyedap sekarang isian tahunya sudah matang ya sobat nah kalau sudah isiannya sudah matang seperti itu eh, dimasukkan ke dalam tahunya seperti itu ya nah hasilnya seperti ini ya jadi isian tahunya dimasukkan ke dalam tahu seperti ini ya tuh terlihat seperti dalam gambar ya sobat jadi itu, nah, seperti itu ya. Sambil mengisi tahu, kita siapkan juga tepung terigu tadi, 250 gram tepung terigu, dikasih air ya, nah, dan juga bumbu penyedap, nah, seperti ini. Ini tepung terigu yang sudah... Kasih sedikit air dan bumbu penyedap, ya sobat. Setelah proses pengisian tahu selesai, nanti dimasukkan ke tepung terigu, ya. Ini ya, kemudian kita goreng. Setelah menyiapkan minyak panas, ya, tahu dicelupkan ke adonan terigu, kemudian digoreng seperti itu, ya. tahu isinya sudah mateng ya sobat sudah bisa dinikmati nih tahu isi ya ini tahu isi ya selamat mencoba tahu isi yang sedap tapi jangan lupa ya sobat untuk terus dukung lihat channel Agnia dengan cara subscribe like share and comment dan pencet juga lonceng notifikasinya biar mendapatkan update terbaru dari lihat channel Agnia Oke sobat, terima kasih. Selamat menikmati ya. Hidangan tahu isi sedap. Sedap. Nah, begitu sobat ya, dalamnya begitu ya. Isinya seperti itu tahu isi ya.